Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview ikat pinggang LV. Oke, LV ini benar-benar ciri khasnya LV dan modelnya udah abadi ya, modelnya udah lama banget. Jadi kombinasi dari ikat pinggang ini, logonya LV, dan dia bisa dibuka ya, bisa dibuka. Nih, bisa dibuka ini. Ini enak sekali. Kalau kita di airport, ada pemeriksaan, tinggal buka kepalanya aja. Jadi simple. Kita nggak usah buka semuanya. Oke. Terus ini sabuknya, dia polos, hitam polos. Jadi tidak ada logo LV sama sekali ya. Ini saya pakai udah lama ya, udah lebih 10 tahun, masih bagus, masih kuat. Oke. Ini tempat dalamnya. Jadi harganya itu nggak bohong. Jadi harganya sesuai ya. Jadi sesuai dengan kualitasnya. Jadi kita beli barang mahal, bisa dipakai buat lama-lama gitu loh. Jadi bukan buat kalau kita pakai barang yang murah-murah itu, dia nggak lama udah rusak sih ya. Jadi ini kita beli yang mahal, tapi pakainya lama juga gitu ya. Terus, oke, kita coba ya di ini. Jadi ikat pinggang ini bisa pakai buat casual atau formal ya. Sekarang kita pakai buat casual. Oh iya, ukurannya ikat pinggang ini 40 cm. 40 cm ya. Dia lebih lembut. Kulitnya lebih lembut ya. Dia kulitnya itu dari kulit sapi muda. Oke, ini dia penampakannya dari depan, dari samping, dari belakang. Oke, ini yang casualnya atau sportnya, gitu seperti itu, seperti pacaran jeans. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Pronatec mengenai ikat pinggang LV. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar ikat pinggang ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.